Yo, what's up guys, balik lagi dengan Kopada di sini. Yeay, yeay, yeay. Nah, di video kali ini ada yang berbeda ya, sedikit berbeda. Banyak nggak? Sedikit banyak yang berbeda. Dan kali ini Kopada bakal buat skinnya Kopada kayak Lisa Gaming atau YouTuber Roblox yang paling dibenci. Kenapa? Kok Kopanda buat karakternya Kopanda sama kayak Alisa Gaming? Sebelum Kopanda jawab itu, kalian yang belum subscribe tuh, yang warnanya merah, yang masih merah menyala tulisannya subscribe, kalian padamin dulu dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu nyalain loncengnya biar gak ketinggalan notifikasinya kalau umpamanya Kopanda ada upload video baru, oke? Oke. Nah, kenapa kok Kopanda buat Lisa Gaming? Karena di videonya Kopanda pas ketemu Lisa Gaming, ya aku nggak tahu itu Lisa Gaming beneran atau bukan. Kopanda nggak tahu. Ya pokoknya dari video itu Kopanda nggak nyangka bisa sampai 100.000 viewers lebih bahkan. Ya sebagai ucapan terima kasih karena udah apa namanya ucapan terima kasih, nggak bisa terima kasih sama Lisanya sih, soalnya Kopanda juga rada-rada pegel sama Lisanya. Aduh kepencet, sorry, maaf. Jadi Kopanda bakal buat karakternya, oke? Oke. Sebenarnya Kopanda udah beli apa namanya karakternya skinnya, tapi recordannya rusak ya, biasa laptop kentang. Jadi gini, kita lihat karakternya Lisa Gaming dulu. Oke, nih. Oh iya, by the way, di video yang Kopanda buat tentang Lisa Gaming itu Kopanda nggak tahu itu Lisa Gaming beneran apa enggak. Soalnya dia mengaku ke Kopanda sama... Pokoknya kalian lihat sendiri. Kalau belum lihat, kalian cari videonya di channelku yang ketemu Lisa Gaming itu. Aku nggak tahu itu beneran apa enggak, tapi dia ngakunya tuh itu akun keduanya. Buat kalian yang tahu itu orang lain atau Lisa Gaming beneran, komen di bawah dong. Soalnya Kopanda nggak pinter bahasa Inggris. By the way, di sini Lisa Gaming tuh pakai skin yang kayak gini guys. Bentar, loading. Yang kayak gini, lemot sekali. Ya pokoknya kayak gini, nanti sebenernya nunggu kita review dulu di sini. Ini YouTube-nya, ini channel YouTube-nya Lisa Gaming, kalian bisa cari di YouTube. Lalu di sini dia mengaku bahwa I am the queen of Roblox. Yang artinya saya adalah queen, itu ratu ya, ratu dari Roblox. Waduh, dia ratunya Roblox. Rajanya pasti Mr. Who. Soalnya sama-sama hijau. enggak. Ya ini dia tampilannya Lisa Gaming. Ya, Lisa Gaming pakai skin yang kayak gini. Skinnya baru kah? Oke, sebenarnya Kopanda udah punya skinnya. Kopanda sebelumnya record, tapi nggak tahu kenapa korup gitu, nggak bisa di play, jadinya Kopanda record ulang. Jadi di sini ini karakternya simple banget. Cuma pakai rambut hijau, kacamata green hair with bow, lalu pakai kacamata vintage glasses, lalu pakai baju ini ala-ala Natal gitu ya. Oh, Santa Meriah nih dress. Lalu dia pakai yang ada di kanan kirinya lengannya dia. Ya Kopanda nggak tahu ini bahasa Indonesianya apa, Maria Carey Slavers ya. Slavers. Bacanya gimana? Tolong buat kalian yang tahu bacanya gimana komen di bawah. Ya itu Kopanda nganggapnya itu kayak sabut lengan ya. Lalu di sini ada efek-efek apa sih ini? Laron ya kalau nggak salah. Laron apa ya ini? Laron apa? Ya ini apa ya? Kopanda nggak tahu. Di sini soalnya nggak ada. Kopanda udah cari-cari nggak ada. Kalian buat yang tahu ini aksesoris apa, kalian komen di bawah dong. Komen di bawah ini aksesoris apa, soalnya Kopanda nggak nemu. Atau mungkin nanti kita cari tahu, oke? By the way, di sini harganya rambutnya tuh 50. Bentar kita coba lihat, 50 apa? Berapa ya kalau nggak salah? Oh ini 50. Dan Kopanda udah punya itemnya ini, 50 harganya, 50. Lalu item yang lainnya seperti baju sama
Sabuk ini harganya 5 Robux, 5 Robux berarti 10, totalnya 60, sama kacamata yang paling mahal tuh kacamatanya, guys. Kacamatanya itu harganya ini guys 125, berarti tadi 50. Ntar kita jumlahin dulu, guys. Pokoknya kalau panda nggak habisnya itu sekitaran 200 nih. Ini 50 tambah ini 5 10 berarti 60 ya. Ini harganya 5 Robux, 5 Robux, 10 Robux tambah ini 60 Robux. 60 Robux tambah 125. 100 185 ya guys ya. Totalnya 185. Dan di sini Robuxnya Kopanda tersisa dari 1000 tersisa 795. Ya sekitar segituan ya guys ya. By the way, buat kalian yang pengen top up Robux, kalian bisa klik link yang di bawah melalui itemku. Bisa klik registrasi lihat itemku, siapa tahu dapat bonus ya kan. Oke, linknya ada di deskripsi atau nanti di komentar Kopanda bakal pin, oke? Oke, sekarang langsung saja kita coba skin-skinnya yang ada di sini, aksesorisnya, kacamata dan lain-lain, kita coba ke karakter kita. Let's go. Oke, kita udah ada di avatar editor, guys. Nah, ini karakternya Kopanda sekarang kayak gini. Ya, kayak gini. Eh, Kopanda udah pakai sabuknya, sabuk lengannya. Nggak sengaja pakai. Oke. Kita langsung aja ilangin aksesorisnya kayak ini. Apa namanya? Panda gede, pan-pan. Maaf, pan-pan, kamu harus digantikan dulu. Lalu di sini rambutnya Kopanda hapus, Kopanda ganti rambut yang hijau. Lalu celananya Kopanda lepas, ganti sama baju ini, bajunya Kopanda lepas. Oh ya, senyumnya by the way, senyumnya pakai senyum yang biasa ini. Sama pakai kacamata, jangan lupa. Oke, sudah semua kalau nggak salah ya kan. Pakai kacamata, senyum biasa. Pakai baju setengah terbuka, ya kan? Terbuka setengah. Auratnya masya Allah. Lalu di sini pakai, oh ya, headsetnya dilepas. Lalu pakai sabuk lengan sama rambut hijau. Fix ini jodohnya Mr. Hook. Buat kalian yang setuju ini dia Lisa Gaming jodohnya Mr. Hook, komen di bawah dong. A few minutes later. Nah, seperti ini guys penampakannya Lisa ya, Lisa Gaming. Ketika Kopanda pakai skinnya Lisa Gaming ya teman-teman. Wow, wow. Pakai baju setengah terbuka. Ya, kita coba, kita bakal mainin ke server umum ya. Kita coba mainin di Dokmi. Gimana responnya teman-teman atau para fansnya Kopanda, subscribernya Kopanda atau Kotim ya, ketika Kopan pakai baju skin seperti ini. Ya, oke, kita langsung aja cus ke Dokmi, oke? Oke guys, kita udah ada di server public Adopt Me. Nah ini tuh bahasa Inggris semua, orang luar semua, astaga luar biasa. Jadi di sini Kopanda masih pakai skinnya Kopanda yang biasa, yang ada pan-pannya di belakang. Oke, kita bakalan berubah pakai Roblox avatar kita yang udah kita ganti jadi Lisa Gaming. Oke, kita coba. Nah kayak gini. Ini nama bukan Lisa Gaming tapi Lisa Gemong. Gemong. Gede banget, berotot lagi. Mana ada ya Lisa kayak gini, astaga, mitamit. Oke, kita bakalan coba ke apa namanya, ke kota ya. Kita bakal lihat responnya orang-orang yang ada di kota, terutama di kota Adopt Me ini kayak gimana. Oke, let's go. Kita bakal ke kota. Oh, cara cepat ke kota kayak gini. Klik sini, give. Lalu kita teleport ke give display. Oke. Oke, kita udah di kota, guys. Wuhuhuhu, ramai sekali di sini, banyak orang Inggris. Oke, Kopanda lupa satu hal. Kopanda mau ganti namanya jadi Lisa Gemong, bukan gaming, Gemong. Gede soalnya, udah kayak apa aja. Ya, Gemong nggak bisa lagi. Gemongnya dipisah kali ya. Gemong. Mongnya nggak bisa lagi. Ah, apa hal nih? Mongnya kok nggak bisa disensor? A few minutes later. Oke,
Oke, bisanya Lisa Gaming, guys. Lisa Gemong nggak bisa ya, namanya aslinya dong Lisa Gaming. Oke, kita udah di tengah-tengah kota. Apakah ada yang sadar ini kok panda? I am Lisa Gaming. I am Lisa Gaming. Kita ngincer satu yang kaya. Biasanya Lisa Gaming kan suka yang kaya-kaya gitu. Iya nggak sih? Coba kalian komen di bawah, Lisa Gaming itu biasanya ngerusuhnya kayak gimana? Orang-orang yang kaya-kaya atau orang-orang yang kiranya enak dirusuhin? Ini ada yang punya T-Rex. T-Rex. I am Lisa Gaming. Give me your pet. Pet. Ini siapa nih? Kitty. Hai Kitty. I want your pet. Give me your pet. I want your pet. Give me, give me. Give me. No. I'm Lisa Gaming. Give me pet. OMG. A kitty cat. Kitty cat, kirain aku dong. Apa ya guys ya? Kok Panda enggak bisa bahasa Inggris ini? Kok Panda ngomongnya ke orang-orang gimana, lol. Give me pet. I'm Lisa. Give me pet, I'm Lisa. Kagak ngaruh ya, kagak kenar. I'm sorry, I don't have extra pet. Maaf, aku nggak punya pet tambahan, pet lebih. Oh, no. Dikira aku nangis sekali. No, what, what? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. No, what, what? Kita cari yang lain, guys. Nggak ada yang kenal Lisa Gaming di sini. Kita coba. You, salah. Hey, ada yang nge-trade, guys. Kita terima dulu. Oke, kita terima. KSD 1 2 3 4 5 6 10 7 8 9 nya kemana? Wih, kita dikasih cracked egg. Enggak tahu siapa. Terima aja lah. Ini dikasih tikus mainan juga. Lumayan. Jadi Lisa Gaming. Semoga aja dapat. Ya nggak dapat, aduh, kena tipu. Apa gara-gara pakai Lisa Gaming ya? Gara-gara Lisa Gaming itu sering berulah, jadinya malah di itu yang dimainin pas ngetret. Aduh, aduh. Nih ngetret lagi. KSD 1 2 3 4 5 6 7. Tujuhnya nggak ada sih. Oke, kita coba yang lain. Kita coba tanyain. You know apa? You know ya? You know. Lisa Gaming. You know Lisa Gaming. I have more soup. Give me pet if you know Lisa Gaming. Ya, dia kemana? Hilang. Fokus ngetik padahal tadi aku. Oh, ini. Give me pet if you know Lisa Gaming. You are fake. Oh. Dia tadi ngomong, you are fake, you are scammer. Wuh, katanya scammer loh. No, I'm not scammer. I am not scammer. Oh, kita dikasih bola. Apakah kita beneran dikasih atau tidak? Kita coba lihat. KSD, wah, di-decline lagi dong. Ah, kena tipu lagi. Dua kali kena tipu, ke orang yang sama. This is fake. Wuh, this is fake, kata Kitty. Kitty. Yeah, Elga lol. I'm Lisa Gaming. Oh, berarti mereka semua tahu Lisa Gaming itu siapa. Mrs. Friended. Yang ngomong apa sih? Aku nggak tahu artinya. Buat yang tahu artinya tuh tadi ngomong apa ya? Nggak tahu. Lisa Gaming is apa tuh? Lisa Gaming is the worst and she does talk like that. Oh, katanya Lisa Gaming itu ngomongnya nggak gitu, pokok intinya ngomongnya nggak gitu. And you are saying give me pet. Yes, because ya, because I am beda atau apa ya? I am beda. Apa ya bahasa Inggrisnya beda? Yes, because I am beda. It's your, thank you. Okay. Yes. Oke, KSD sama ini nganggep aku fake.
kita tuh nggak fake guys, cuma beda. Ya beda lah, Insta gaming mah kurus orangnya, karakternya ini karakternya kok panda, aduh kebanyakan gizi. Don't give me wood. Astagfirullah, dia malah berubah dong, berubah jadi tengkorak dong. Waduh ngeri banget, kepalanya berubah. Ya ada yang TP aku siapa tadi? TP aku siapa nih? Tadi yang TP aku siapa sih? Gak tahu sih. By the way, di sini kok panda recordnya tuh jam 3 malam ya, 3 malam. Gimana ya caranya lihat jam? Gak bisa ya di sini? Ya pokoknya sekarang jam 3 malam, 3 pagi, 3 subuh. Kok panda? Nah ini tahu aku siapa nih? Falstatic, Falstatic tahu aku. No, I'm not kok panda. Koan, koan lagi tipu, tolong. Mentang-mentang udah malam tipu, tipu lagi, mata kamu kenapa? Satunya kecongkel atau gimana? kita coba scam dia guys. Ya bisa nggak ya? Give me your pet. I am not Lisa. Okay, kita thread. ngajak thread kita tuh. Saya give thread. Okay, give me thread. Apakah dia bisa? Bisa. Apakah dia mau mengetret something atau pet ke kita? Dikasih kucing sama guguk. Apakah beneran? Kita coba terima. Apakah beneran? Enggak kayaknya. Diambil lagi dong guguknya. Hey, give me your pet. Oh, ini. Dikasih kucing, lumayan enggak apa-apa. Buat tambahan kucing di rumah banyak tikus soalnya. Hey, give me your pet. Itu koceng. Ya, yang bilang ini gogok siapa? Yang bilang ini dodo siapa? Ini koceng ya, koceng. Kita terima. Wih! Hai! Kita dapat koceng, guys. Wah, pakai karakternya Lisa Gemong dapat koceng gitu. By the way, ini yang ngasih kita tuh orang yang tahu kita sih sebenarnya. Kita tuh kan Kopanda yang nyamar jadi Lisa Gemong. Jadi, tuh Kopan tuh. I'm not Kopan. Buat terima kasih. Buat kok terima kasih. Thank you, sirnya. Aku tahu. Iya tahu lah Kopan. Dia nggak bodoh-bodoh banget. Kan ada tulisannya di Kan ada tulisannya di sini di karakterku Kopanda 1240. Tuh kan Kopan pakai bahasa Indo. Makasih lagi BTW, thank you. No. I maksud thank you. I maksud maksud aku thank you. Maksudnya gimana ya bahasa Inggrisnya ya? Sama-sama Om Manda. Oke. Oke, udah ketahuan. Oke. You play distraught. Tulisannya Discord gimana sih? You play distraught. Itu aja. Discord. Dia kan orang Indo, kenapa aku pakai bahasa Inggris? Ini ada Caca. Caca kenal aku nggak ya? Oke, guys, kita undang dia ke itu apa namanya, Discord dulu, guys. Ya, tes. Halo. Flash Static. Nah, ini ada. Nah. Ma, masuk TV. Ngapain kamu typing? Kan ada suara kamu. Hey, by the way, ini guys, kita kenalan dulu sama nih anak nih. Ini bisa nggak? Kamu loncat-loncat udah kayak kebanyakan gula. Sini. Pertanyaan yang kok Panda penasaran. Ini udah jam 2.30. 2.50. Ini kok kamu belum tidur? Kamu ngapain? Jangan bilang kamu insomnia. Apa? Anemia? Apa? Apa? Gak bisa tidur, amnesia. Kok amnesia sih? Apa yang bener ya guys ya? Komen di bawah dong. Tuh kenapa kamu gak bisa tidur? Karena udah mau tidur, tiba-tiba ada notif dari Kopanda, dia join aja. Jadi gara-gara Kopanda dia gak bisa tidur, Titi? Katanya udah ngantuk, terusan lihat notif Kopanda. Habis itu gak jadi tidur gitu.
Oh, nggak Enggak, ngantuk, sebenernya belum guys. kan. Oke. Oke, buat kalian, by the way, buat kalian yang pengen mabar kayak Kopanda, bisa join Discord. Siapa tahu bisa mabar kayak siapa nama kamu? Flashtetik, estetik. Siapa kenalan dulu? Aku lupa. Masuk TV, ye ye, loncat-loncat mulu nih anak. biar kayak Kopanda. Ye ye, closingnya masih belum. Ye ye nya, itu opening. Ini mau closing. Nama kamu siapa? Ngomong atuh, Maurine. Oke, Maurin wis. Oke, by the way sampai sini aja. Thank you Maurin yang udah masuk Discord, terus nemenin Kopanda record. Dan thank you semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir video ini. Thank you yang sudah like, subscribe, share. Yang belum jangan lupa like, comment, share, subscribe. Oke, see you di next video. By the way, kalian komen dong di bawah. Nih Kopanda cocok nggak pakai karakter ini? Kalau cocok komen cocok ya. Kalau nggak cocok komen nggak cocok. Tapi Kopanda saranin untuk komen nggak cocok. Nanti kalau kalian bilang cocok, Kopanda pakai ini terus. Oke, see you di next video. See you di next video lagi. Bah, bye. Maurin, bye bye. Ngomong bye bye. Bye bye. Oke, bye bye gitu ya.